Hello, salam sejahtera. Saya Saiful Hamdan dan hari ini saya nak buat comparison antara dua model S50 yang paling rendah sekali, iaitu standard dan executive. Dua spek ni saya rasa tak ramai orang tengok video dia, terutamanya yang standard. Kalau kita tengok secara umum, standard dengan executive luaran dia sama, sport rim sama, 17 inci warna silver, tak ada roof rail, tak ada roof rail. Kebetulan dua kereta ni warna putih, so memang sekali imbas samalah. Tapi ini standard, itu exec. Macam mana nak tahu? Jangan lupa subscribe channel saya untuk berkongsi lebih banyak info tentang kereta Proton yang penjelasan secara detail seperti video hari ini. Dan kalau nak beli XPT executive, sebab yang tu ada production lagi, jangan lupa kontak saya dalam link WhatsApp dalam description. Kita bincang sampai jadi, tapi kena tunggu 6 bulan lah. So, apa beza antara standard dengan executive tadi? First kali kita tengok dari depan. Dia tak ada fog lamp. So, bahagian ni dia hanya ada grill kosong saja. Dan ada air vent kat tepi ni. Tapi air vent dia sampai bawah je lah. So, atas ni block. Sebab dia design housing ni untuk model yang higher up. Executive kata dia ada fog lamp, tapi yang ni standard dia tak ada fog lamp lah. So dia pakai housing macam ala-ala grill, so nampak complete. Dan satu lagi, dia tak ada parking sensor depan, so ni kosong. Untuk exec ada fog lamp depan, nampak tu, tu fog lamp dia, fog lamp LED, dan dia ada parking sensor kat depan. So ni benda yang paling obvious lah kalau nak tengok dari depan model ni executive atau standard. Tu beza yang pertama. Dan tapi kita tak boleh nak nampak beza dia sebab sport rim ni sama. Yang ni model premium . Satu lagi beza, yang ni kena kalau owner yang pakai dia boleh tahulah beza tak beza. So ni ada kunci dia. Untuk yang standard, dia tak ada power folding side mirror, so side mirror dia akan sentiasa duduk dalam keadaan terbuka. Atau kalau kita nak simpan parking, kita lipat je lah, tolak macam ni. Di manual folding. So bila kita lock unlock, side mirror dia tak akan lipat automatic. Oh sorry, ini kunci exec. Okay, kita demo yang exec Sebab exec ada power folding side mirror. Sekarang kereta dah unlock, side mirror dia akan lipat keluar. Bila kita lock balik, dia akan automatic lipat. Untuk standard, sebab dia tak ada power folding, kita lock ke unlock ke, dia still akan maintain kedudukan side mirror. So side mirror dah buka dekat luar. Ni kita kereta dah lock, so kita nak unlock, dia still maintain dia punya kedudukan kat situ. Sebab dia tak ada power folding, dia ada manual folding saja. Manual folding . Standard . So itu beza dekat luar. Lain-lain tak ada beza sangat, kecuali yang saya dah highlight tadi lah. Beza yang selebihnya dekat interior. So, ni yang interior model standard. Overall dia sama dengan executive. Kalau kita tengok sekali imbas sama . Warna hitam, silver dengan headliner warna cream. Dengan meter analog. Steering. Screen 8 inci. Aircon. Manual aircon. Digital manual aircon. Tapi untuk yang standard, okay, door trim sama . Door trim standard pun still ada leather wrap door trim. Leather. Tapi dekat seat, untuk standard ni, seat dia fabric. So ni fabric. Sedap sikit duduk sebenarnya ni, seat fabric ni. Jarang kereta kita modern sekarang pakai fabric, kecuali yang low spec lah. So ni adalah low spec. Seat dia fabric . Dan seat dia manual juga. Executive pun manual.
Dan untuk executive dari segi safety, dia tak ada curtain airbag. Dia cuma ada dual front airbag dengan side airbag saja. So dia total airbag ada 4. Dia tak ada curtain. So dekat belah tingkap ni, dalam ni tak ada airbag lah eh. Steering pula. Steering dia actually kalau sekali tengok macam ada leather wrap, tapi actually dia tak ada leather wrap. Ini adalah PU wrap saja. Plastik. Sedap juga pegang, tapi dia buat lining-lining ni seolah-olah dia ada leather lah. Tapi functionality sama dengan model executive dan premium. Dia ada audio control, cruise control dengan hands-free punya button lah. Lain-lain ciri semua sama. Dia ada helm leveling switch, ada traction control, 7-speed dual clutch, 1.5 MPI turbo. Dan sebab dia tak ada parking sensor, so dia ada satu lagi button yang missing kat sini. So total blank button dia 3. So 3 ni tak ada function lah. Dia cuma ada eco sport dengan hill descent, electronic parking brake dengan auto hold. Untuk standard seat belakang pun dia ada beza. Dia hanya ada dua headrest saja, tepi kiri kanan, tengah tak ada. So tengah ni tak ada headrest. Dan dia juga tak ada armrest tengah. So seat tengah ni tak ada armrest. Seat belt of course 3 point lah, memang wajib 3 point seat belt. At least dia ada aircon belakang. So duduk belakang still rasa sejuk lah. So ini interior standard. Untuk eksekutif, sekejap saya kena ambil kunci dulu untuk kereta lock. Kita masuk dari belah sini lah. So ni interior yang model eksekutif. Door trim sama, dia semua leather wrap. Tapi seat dia yang ni, dia pakai leather seat eh. So eksekutif warna hitam seat dia, tapi dia leather. So ni leather, dia punya permukaan leather. Of course lah, dia smooth lah. Dan dia kalis air, nak cuci senang. Seat driver pun leather, of course lah semua seat leather lah eh. Dan untuk driver seat, dia sama juga dengan standard, manual adjust, meter analog. Tapi sebab dia ada parking sensor depan, so dia ada button to on off parking sensor depan kat sini. So blank button dia cuma ada dua je lah. Dan steering dia ada leather wrap. So kita boleh nampak ada jahit kat dalam tu. Cuma benang dia warna hitam lah. So kalau dalam kamera ni saya tak sure boleh nampak ke tak. So okay, sini nampak. So executive steering leather wrap. So material dia macam nampak leather. Dia smooth. Screen sama 8 inci. Dan dia ada curtain airbag. So dia ada airbag dekat atas tingkap. So total airbag untuk executive ada 6. Untuk executive seat belakang dia complete eh. Dia ada 3 headrest. Seat tengah pun ada headrest dan dia ada armrest. So executive dan ke atas ada armrest dekat seat belakang. So untuk comfort, better beli executive lah kalau nak armrest. Itu antara perbezaan yang ketara untuk spek standard dengan executive. Kalau nak beli X50 executive dan juga standard, beza harga untuk dua model ni, standard RM79,000 lebih, executive RM83,000 lebih. So lebih kurang RM10,000 bezalah. Malangnya untuk model standard buat masa ni, saya dikabarkan Proton stop production dulu. Yang ni adalah kereta production tahun lepas kalau tak silap saya. Dia clear stock sebab ada orang booking, so dia clear stock untuk booking yang sedia ada lah. Dia tak ambil new booking. So kalau ada yang nak beli standard,
kita akan recommend dia untuk ambil executive ataupun kalau dia boleh stretch budget, ambil premium lah. So itu saja perbezaan antara model X50 executive dengan standard. Kebetulan dua-dua ni warna putih kat sini, so senang sikit nak compare. Kalau korang rasa video ni best, jangan lupa subscribe channel saya dan jangan lupa like video ni. Nak beli X50, kita akan offer yang exact lah. Kalau yang nak beli yang pun daripada murah buat masa ni, jangan lupa contact saya dalam laman link ada dalam description. Follow saya di social media, Facebook dan Instagram. Dan sehingga ke video akan datang, sekian, terima kasih.